Tripang seperti yang sudah kita tahu memiliki banyak sekali kandungan khasiat dan manfaat yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Akan tetapi ada satu jenis tripang emas laut yang mempunyai keunikan dan hanya dimiliki oleh tripang jenis ini. Diman tripang jenis ini bernama Golden Stichopus variegatus ada satu keunggulan dari tripang jenis yaitu memiliki kandungan gamma peptide. Kandungan ini tidak dimiliki oleh jenis lain di mana kandungan ini berkhasiat untuk koma untuk U untuk mengaktifkan pertumbuhan sel, koma mampu meregenerasi sel dengan sangat cepat, koma sebagai antiinflamasi peradangan, dapat mengurangi rasa nyeri bahkan dikatakan memiliki anti analgesik tiga kali lebih kuat daripada paracetamol, obat golongan analgesik antipiretik anti, anti nyeri dan anti panas. Koma memelihara sirkulasi darah agar tetap lancar. Koma meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain daripada itu juga di dalam ekstrak tripang ini juga mempunyai kandungan senyawa aktif biologi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan di dalam tubuh kita. Kandungan tersebut diantaranya protein 86,8%, kolagen 80,0%, mineral, mukopolisakarida, glucosaminoglycans, gas, antiseptik alamiah glucosamin e dan chondroitin, saponin, omega 3, 6, dan 9, asam amino, lektin, vitamin dan mineral. Dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan para pakar ilmuwan mereka menyimpulkan tripang emas ini memiliki kandungan sel growth factor atau faktor untuk meregenerasi sel, sehingga mampu merangsang generasi pemulihan sel dan jaringan tubuh manusia yang telah rusak sakit bahkan membusuk sehingga menjadi sehat pulih kembali. Riset yang ditempuh Hasan Yacob merupakan penelitian pertama yang mengungkap khasiat gamat teripang di Malaysia. Para peneliti mengungkap 11 asam amino pada teripang: miristat, palmitat, palmitoleat, stearat, oleat, linoleat, arahsidat, eicosapentaenat, behenat, rusat, dan docosahexaenat. Asam lemak itulah yang mempercepat penyembuhan luka luar maupun dalam. Kandungan teripang emas untuk tumor dan kanker. Menurut hasil riset dari M Popov, peneliti di Institut Pasifik untuk Kimia Bioorganik Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Popov membuktikan teripang breafxitotoksik alias pembunuh sel kanker berkat adanya kandungan glikosida seperti echinosin A dan B, holotoksin A1, holoturin A dan B serta curucumariosida G1. Glikosida merupakan senyawa yang alami yang bersifat antitumor dan anti kanker. Kandungan filinopsida yang terkandung dalam teripang pun sangat ampuh untuk menekan pertumbuhan tumor dan mencegah pembentukan pembuluh darah mikro baru. Karena tidak mendapatkan pasokan nutrisi, akibatnya sel tumor gagal berkembang biak dan mati. Kandungan teripang emas untuk penyakit pada ginjal. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Wahib Hashim dari Pati, beliau mengungkapkan bahwa kandungan protein yang terkandung dalam ekstrak teripang sangat lengkap sehingga dapat membantu untuk meregenerasi sel-sel ginjal yang rusak. Selain itu juga dalam teripang terdapat senyawa fikosianin yang berperan aktif sebagai antioksidan dan bersifat renoprotektor atau pelindung ginjal. Kemampuan teripang yang dapat memperbaiki kembali jaringan rusak ditandai oleh nilai EPA alias echosapentahenat 25,69% dan DHA asam docosahexahenat 3,69% Dan senyawa-senyawa itulah yang membantu menormalkan kembali fungsi ginjal seperti sedia kala Kandungan teripang emas untuk masalah pada lambung Berdasarkan dari hasil penelitian di beberapa universitas di Malaysia Ditemukan bahwa tripang emas sangat berkhasiat sebagai obat serbaguna dan sebagai antiseptik herbal ini sangatlah baik karena dengan kolagen yang sangat tinggi ini sangat berkhasiat sekali mampu mengurangi permasalahan pada lambung dan juga bisa menyembuhkan luka pada lambung serta mengatasi maag secara lebih efektif dan tepat dan dengan adanya protein yang sangat tinggi dan banyak masalah pada gangguan pencernaan bisa dengan segera teratasi kandungan teripang emas untuk masalah sistem pernafasan dan paru-paru. Memiliki kandungan antiseptik alamiah bernama mukopolisakarida, yang dimana kandungan tersebut berkhasiat sangat mampu bertindak sebagai antiinflamasi peradangan, antibakteri, antijamur, serta antivirus, sehingga kesemuanya tersebut bersatu. Padu membunuh bakteri dan virus utama penyebab gangguan pada sistem pernafasan serta membuat saluran pernafasan yang tadinya tertutup menjadi terbuka kembali dan berjalan secara normal kembali. Kandungan teripang emas untuk masalah tulang dan persendian. Teripang juga mengandung senyawa chondroitin sulfat yaitu protein yang berperan aktif dalam pembentukan tulang rawan dan memiliki efek antiinflamasi atau peradangan serta membantu memperbaiki tulang rawan. Sehingga saat terjadi gesekan, ketika bergerak antara tulang rawan dan sendi tidak akan mengakibatkan rasa sakit, serta kandungan muacopolisacarida berperan dalam pemulihan dan antiinflamasi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, mengungkapkan bahwa muacopolisacarida dapat digunakan untuk menurunkan resiko ateroklerosis dan sebagai bahan pembentuk tulang rawan serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Kandungan senyawa aktif biologi yang terkandung dalam tripang juga berkhasiat mampu memperkokoh tulang dan sendi. Kandungan kondroitin sulfat mencegah pengeroposan sendi pembuat radang. Senyawa itu memperbaiki dan membangun kembali tulang rawan, pembentuk sendi yang terkikis akibat kecelakaan, benturan, dan kelebihan bobot badan tanpa efek samping. Itu sebabnya pemerintah Australia dan Selandia Baru menganjurkan penggunaan teripang sebagai penyembuh penyakit persendian dibanding obat-obatan kimia.